alhamdulillah Kemendagri pada posisi tengah ya. Alhamdulillah Kemendagri pada posisi tengah ya. Nah, saya dengan data itu otomatis saya akan menggenjot Kemendagri untuk integritasnya makin diperbaiki. Dan Kemendagri juga adalah pembina pemerintahan daerah. Di situ juga dipaparkan tadi daerah-daerah mana yang integritasnya tinggi, yang tingkat apa rentan perawanan apa namanya itu korupsinya tinggi. Ini juga jadi bahan masukan dari kami. Kami nanti berkolaborasi dengan KPK supaya untuk bisa memperbaiki daerah-daerah Indonesia.